Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama kita Sekilas Info Channel. Dalam 10-15 menit ke depan, kita akan coba membantu teman-teman semua yang sedang bingung karena mungkin account BlackBerry Messenger-nya terblokir, lupa password, karena mungkin BlackBerry ID-nya dulu dibikinin sama teman, lalu password atau emailnya lupa, atau mungkin juga karena suatu hal, maka harus mengganti account BlackBerry ID-nya dengan yang baru. Nah, masalahnya mungkin ada dari sebagian teman-teman semua yang kurang paham atau tidak tahu bagaimana cara membuat account BlackBerry ID yang baru. Nah, pada video kali ini mudah-mudahan kita bisa membantu teman-teman semua yang membutuhkan tutorial bagaimana cara membuat account BlackBerry ID yang baru. Yang dibutuhkan yaitu sebuah email yang masih aktif. Jadi yang lama atau yang baru tidak masalah, yang jelas masih aktif, dan password untuk login ke emailnya teman-teman masih ingat dan bisa terbuka. Oke, yang perlu kita lakukan adalah masuk saja ke browser. Kita buka browser admin menggunakan Google Chrome. Nah, dari sini kita tunggu sampai browsernya terbuka, lalu ketikkan saja BlackBerry. Oke, BlackBerry. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita melihat link BlackBerry ID. Kita langsung klik saja BlackBerry ID. Kita sudah masuk ke halaman website BlackBerry. Lalu kita klik buat BlackBerry ID online. Sebenarnya tidak terlalu susah ya, mungkin karena tidak tahu saja. Oke, kita sudah berada di halaman form pendaftaran. Kita bisa masukkan first name, last name. Jadi gunakan nama teman-teman semua. Karena ini untuk tes saja, jadi admin hanya agak asal-asalan membuatnya. Tapi nanti ketika teman-teman membuat, diusahakan menggunakan nama yang asli. Kemudian ini screen name, nama yang nanti akan muncul di profil BlackBerry teman-teman, meskipun nanti bisa dirubah. Kemudian password, usahakan yang mudah, jangan terlalu mudah, kombinasikan saja dengan kode-kode yang hanya teman-teman sendiri yang ingat. Tapi jangan lupa sebaiknya di save di dalam notepad bersama dengan email. Oops, sorry. Oke. Password, lalu start password. Kita ke username kita menggunakan email. Jangan lupa emailnya harus aktif, masih aktif. Oke, kita buka dulu. Dan tadi admin menggunakan email yang sudah lama tapi masih aktif, cuman jarang sekali digunakan. Kita gunakan saja untuk tutorial membuat account BlackBerry Messenger ID yang baru. Oke, kita pastikan saja di sini. Kemudian password, jangan lupa. Nah, ini sebuah password recovery question, yaitu sebuah pertanyaan tambahan saat nanti apabila teman-teman lupa passwordnya. Jadi ini juga berfungsi untuk mengantisipasi orang lain mencoba masuk ke account BlackBerry kita. Jadi sebuah pertanyaan ini, sebuah recovery question ini untuk menghalau hacker juga. Lalu kita masukkan water text, masukkan seperti yang terlihat di gambar. Oke, kita masukkan, jangan sampai salah ya.
Nah, sebelum kita klik submit, kita pastikan dulu semuanya sudah terisi dengan benar. Passwordnya juga dipastikan teman-teman ingat, dan jangan lupa di save di notepad, lalu klik submit. Kita tunggu beberapa saat sampai keluar notifikasi kalau pembuatan account BlackBerry ID ini berhasil. Oke, nah ini dia you create BlackBerry ID. Jadi sebuah email verifikasi sudah dikirimkan ke email yang tadi kita gunakan. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan emailnya, nah nanti email verifikasinya akan dikirimkan ke dalam email yang tadi teman-teman gunakan. Lalu klik saja OK. Lalu sebelum kita sign in, kita harus verifikasi dulu. Kita masuk ke email yang tadi kita gunakan. Nah ini kita klik saja Gmail karena admin menggunakan email dari Gmail. Oke. Klik saja. Copy. Oke, lalu password. Oke, klik masuk. Kita tunggu saja sebentar. Ups, nah ini dia karena admin menggunakan sebuah email yang jarang dibuka. Jadi diperlukan sebuah verifikasi ulang. Nanti verifikasi ini akan dikirimkan ke nomor telepon yang teman-teman gunakan. Nah ini dia. Admin sudah mendapatkannya. Tinggal masukkan saja kodenya dan nanti dikirimkan via SMS, lalu klik verifikasi. Tapi nanti jika teman-teman menggunakan email yang masih aktif atau yang sering dibuka, nanti teman-teman tidak akan menemukan kondisi seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah ini dia, lalu kita klik saja Gmail untuk mengakses email. Nah inilah fungsinya kalau password emailnya tidak boleh lupa. Jadi untuk mengkonfirmasi atau mengklik link konfirmasi yang dikirimkan dari pihak BlackBerry, kita tunggu sebentar sampai loading ini selesai. Jangan lupa internet teman-teman harus dalam keadaan aktif saat mendaftar. Oke, kita tunggu. Nah ini dia, karena email yang dikirimkan oleh BlackBerry mengandung sebuah link, maka biasanya email tersebut akan masuk ke dalam spam. Oke, kita coba klik spam. Nah benar kan, linknya emailnya masuk ke dalam spam. Kita klik saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat your BlackBerry ID has been created. Jadi sebuah link konfirmasi sudah dikirimkan, dan nah ini hanya berlaku selama 72 jam atau sekitar 3 hari. Jadi teman-teman harus mengklik link konfirmasi ini. Jika tidak, account BlackBerry Messenger yang teman-teman gunakan nanti tidak bisa gunakan. Jadi teman-teman harus mengklik supaya proses pembuatannya, proses account BlackBerry ID yang teman-teman buat bisa menjadi full approved 100%. Jadi harus diklik. Jika tidak, nanti BlackBerry ID yang teman-teman gunakan bisa disbanded atau tidak bisa digunakan. Oke, klik. Kita tunggu sebentar. Kita hanya menunggu beberapa proses lagi. Nah ini sudah masuk. Kita masukkan password yang tadi kita buat.
Makanya jangan lupa di save, disatukan saja sama email biar tidak lupa, klik submit. Oke. Thank you for confirming your BlackBerry ID. Sekarang BlackBerry ID yang kita daftarkan sudah 100% approved. Jadi bisa teman-teman gunakan untuk mengganti BlackBerry ID teman-teman yang lupa password, atau teman-teman juga bisa gunakan untuk gadget yang ada BlackBerry Messenger-nya yang baru, atau untuk login ke BlackBerry yang teman-teman gunakan di PC. Oke, sampai sini saja tutorial yang kita berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Kita ucapkan terima kasih. Jangan lupa tonton juga video-video kita yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel kita, Sekilas Info Channel. Terima kasih.